semuanya. Uji coba makan bergizi gratis di SMA 70. Ini saya lihat menu hari ini termasuk yang paling mewah, Pak. Kalau kemarin kami lihat minggu lalu ya, kami ngecek beberapa tempat di Hambalang, Sentul. Ini saya kira hari ini yang paling lengkap, paling mewah. Tadi ada ayam, perkedel, telur, lalu ada tahu, ada salad, ada pisang juga. Jadi menu hari ini super lengkap, dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita ingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid, komite, dan lain-lain. Jadi kita ingin nanti ketika program ini dieksekusi, ini bisa berjalan dengan baik. Karena program ini adalah program, salah satu program yang paling ditunggu-tunggu oleh ya para siswa, orang tua murid. Anggaran untuk tiap pack, ya, tiap box makanan ini memang kita uji cobakan di harga yang berbeda-beda, di angka Rp25.000. Kemarin kita uji cobakan Rp15.000. Menunya beda-beda. Sekali lagi, ini masih uji coba. Kita masih membutuhkan masukan-masukan dari para-para guru, murid, orang tua murid, komite, teman-teman media. Jadi sekali lagi ini masih uji coba. Dan menu yang saya lihat tadi benar-benar bisa diterima oleh murid-muridnya. Dan terkait alergi dan segala macam, ini memang saya temui di beberapa sekolah. Dan sekali lagi, untuk anak-anak yang memiliki alergi, saya sendiri punya alergi, ini nanti akan ada atensi khusus, menunya dibedakan, dan itu tidak masalah. Sudah kami jalankan 3 bulan ini di beberapa kota, dan memang menunya harus menyesuaikan muridnya masing-masing. Jadi nanti murid-murid yang sekiranya punya alergi, alergi telur atau ikan, nanti menunya dibedakan. Jadi kita ingin semuanya bisa menerima manfaat dari program ini. Sekali lagi, saya dan Pak Presiden terpilih terus mengkaji dan mencari formulasi terbaik untuk program ini. Besaran anggarannya, ataukah pakai central kitchen, memanfaatkan UMKM, nanti akan segera kami putuskan. Ya, tuh. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba yang biasanya SD, SMP, SMP, dan kali ini SMA, pertama kali di SMA 70. Menunya kami siapkan seperti biasa, sebelum diberikan kepada anak-anak didik, biasanya Mas Gibran kami tes dengan ada sudin kesehatan, setelah itu baru kami bisa bagikan. Yang berikutnya adalah biasanya bergilir BUMD-BUMD, kali ini adalah sekali lagi Dharma Jaya, nanti minggu depan mungkin ada Bank DKI dan Pasar Jaya yang memang sudah timetable-nya seperti itu. Menu hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, perkedel, tahu, dan tentunya salad. Kalau dan buahnya pisang. Relatif anak-anak SMA suka. Beda dengan kemarin 5 kali kita uji coba di SD, kami harus menyesuaikan menu yang memang disukai oleh anak-anak SD. Antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi.
Kompas TV. Independent. Terpercaya.